Yo, what's up brother? Jumpa lagi di Bike TV ID. Bro, pagi ini gua mau ngejajal si biru ya, si Trail Recoil yang dimodifikasi jadi EMTB. Pagi ini lihat nih, cuaca aduh gerimis sedap gitulah. Nah, kali ini gua ngejajal di dalam kota aja dulu, rencananya gue mau bike to work. Jarak dari rumah gue ke kantor itu dari Jatiwarna ya, Bekasi ke Palmerah Barat, Jakarta itu sekitar 27 km. Nah, gua akan ngejajal dua tipe. Satu, berangkatnya gua akan pakai moderat aja, mungkin assist cuman sesekali, atau kalaupun pakai assist itu cuman 1-2 1-2. Kalau di flyover mungkin gua akan pakai 3 atau 4, nah tapi tidak terus-terusan. Pulangnya nanti akan gua pakai full power terus, dipakai 4 terus assist full. Nah, gua pengen tahu berapa banyak baterai yang kepakai dengan 27 kilo kali 2 berarti 54 kilo. Berangkatnya pakainya moderat, pulangnya kita geber full power ya. Oke, gak usah berlama-lama, langsung aja kita ciao. Nah, lihat power meternya, ini full ya baterainya di bawah. Ini 2, powernya 2. Kita mulai dari 0 dulu aja, gak usah pakai ini dulu. Nanti kalau agak tanjak sedikit baru kita pakai asisnya. Oke, lanjut. Feel-nya motor TSD Jet, Tongseng TSD Jet 2 ini sangat berbeda dengan Bafang ya, karena dia murni torque sensor. Jadi benar-benar dia ngikutin irama kayuhan kita. Maksudnya gini, kalau gua goes pelan, ini kan gua pakai relisnya di 1-2 1-2 ya. Kalau gua kayuhan gua ini pelan, dia pelan juga ngerilis asisnya atau powernya ya. Nah, tapi ketika gua genjot akselerasi gini, nah dia ikut mengeluarkan tenaga yang lebih besar, nyimbangin tenaga kayuhan kita, bro. Jauh beda banget dengan sistem pedal asisnya Bafang BBS series itu, dia pakai pas ya, pedal asis sensor. Nah, kalau pedal asis sensor, dia konstan merilis tenaganya ketika kita pilih di mode yang kita pilih. Misalnya kita pilih di asis 2 atau 3, katakanlah kalau misalnya 3 itu kita setting untuk mengeluarkan power 50% lah, katakan 50% di power 3. Nah, dengan power 50% tadi, kalau si pedal asis sensor, dia konstan mengeluarkan 50% power tadi. Mau kita goesnya pelan, mau kita goesnya kenceng, mau kita kenceng banget, dia tetap segitu. Jadi, pada sensor pedal asis, itu bisa terjadi kita goes kosong.
alias pura-pura gue ya. Kenapa? Misalnya dia dengan powernya tadi yang 50% tadi, kita hanya pura-pura muterin kaki kita aja tanpa ada tenaga sama sekali, alias goes kosong, goes angin, dia tetap mengeluarkan power 50% tenaga mesinnya. Jadi beda banget sama ini, Bro. Ini jauh kerasa feel olahraganya. Jadi kita dipaksa tetap untuk menggoes, mengeluarkan tenaga. Nih kayak ini nih, ini tanjakan ya. Ini gua naikin ke level 2. Nah, tetap gua harus pakai tenaga, Bro. Tuh. Nih kalau gua tenagain kencang, nah dia makin kencang. Tapi kalau gua pelan, dia ikut pelan juga powernya, Bro. Nah, itu, Bro. Ini ngos-ngosan juga nih, tuh. Jadi untuk pergi ini kan gua tadi cuman pakai asis 0 1 2 0 1 2, karena pengin sekalian olahraga. Nanti pulangnya baru rencananya pakai full power terus di 4. Panggung mau berhenti, sekarang udah agak berhenti sedikit, agak berkurang hujannya, jadi kita lanjut aja. Lumayan basah kuyup, tanggung kita lanjut aja. Nanti sampai kantor kita mandi ganti baju, oke? Sambil tunggu lampu merah kita istirahat, karena ternyata lumayan menguras tenaga dan lumayan capek. Pakai motor TSDZ2 yang memakai sistem torque sensor atau sensor torsi. Pista kusut, Bro, kusut. Jalur sepeda ada tapi tetap nggak ngaruh. Mau bis kayak mau mobil, mau bis sekolah juga ikut ambil jalur khusus sepeda, jadi percuma. Ada flyover lagi. Kali ini gue mau coba maksimumnya ya, full powernya dia di 4 ini, kalau salah nih ya. Ya, tuh di 4 ini kita jajal di flyover ini ya.
kalau lu pelan, dia pelan juga bantuinnya, bro. Dia kalau tambahin tenaga, terus dia ngebut. Cuman karena gua udah ngos-ngosan, ya udah segini aja. Nah, tetap capek, bro. Wow. Kantor tadi dari rumah sekitar jam setengah 12 ya, setengah 12, sekarang setengah 2 nyampe di kantor. Oh, lumayan 2 jam ya, 2 jam karena tadi gua coba tadi main di semua apa namanya asis ya, dari mulai 0, 1, 2, 3, 4 gua jajal semuanya dan lumayan menguras tenaga, ngos-ngosan karena gua juga udah 3 bulan lebih nggak goes, kemarin cedera kan baru goes lagi nih, jadi berasa lumayan capek, bro. Nah, yang gua rasakan tadi beda banget ya kalau pakai si talk sensor ini. Artinya kita harus tetap dipaksa berolahraga, kita harus tetap menggoes, karena kalau kita nggak goes atau kita nggak ngasih tenaga di apa namanya di pedalingnya, ya asisnya nggak keluar. Nah, kalau lu tekan, lu push, nah lu butuh apa? Lu push gitu, si mesin itu kayaknya ngerti lu butuh tenaga bantuan, baru dia rilis lagi tenaga. Event itu di paling besar, tetap. Beda banget sama yang pakai sistem pedal asis ya. Ini kan torque sensor. Pedal asis itu kan kita kadang-kadang bisa goes palsu lah sih, asal itu muter, tapi yang mendorong sebetulnya 100% tenaga motor. Nah kalau ini nggak bisa, bro. Jadi ini pantas banget memang kalau buat kita-kita yang hanya perlu sedikit asis dan kita pengen tetap keringetan olahraga, begitu, bro. Hanya tidak terlalu over lah gitu, karena bantuannya juga tergantung kita. Kalau kita biasanya santai-santai, dia bantunya santai loh, sedikit, nggak banyak. Kalau kita pengen berakselerasi, baru dia bantu. Lebih gede lagi, artinya ketika kita berakselerasi, kita kan mengeluarkan tenaga yang lebih besar juga. Jadi memang ini cocok buat mereka-mereka, buat lo yang mau tetap keringetan olahraga gitu, pakai TSD Z2
dengan sistem torque sensor. Nah untuk baterai nanti akan gue akumulasi di edisi gue pulang, kan gue pulang ini rencananya buat episode selanjutnya itu akan gue pakai nanti pas pulang ini maksimum terus ACC ya di 4. Kalau tadi mix 0 sampai 4 itu tergantung medan dan tergantung kalau lagi capek banget gue gedein, kalau lagi pingin keringetan gue kecilin. Nah nanti pulangnya gue pingin coba full maksimal terus dari rumah dari kantor sampai rumah full di maksimum power di 4 terus. Kita lihat nanti seberapa banyak baterainya yang terpakai. Sementara sih saat ini itu nggak berkurang sama sekali bro, dari 4 bar itu masih tetap utuh. Makanya nanti di episode selanjutnya, episode pulang, kita lihat baterainya sebagaimana ya seberapa besar ngedotnya dengan power yang maksimal terus. Oke, tetap ikutin Bike TV ID, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, share, dan nyalakan tombol lonceng pada. Oke, see you.